Diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Yang jasmani ini, sebagaimana kita tahu, dia membutuhkan unsur-unsur jisim juga, jasmani. Ya, karena yang bersifat jasmani ini semuanya makhluk. Maka disitulah nanti di dalam ilmu tauhid, ahlussunnah wal jamaah, Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat jasmani, sifat jisim namanya. Seperti bertangan, berkaki, berkepala, tapi enggak ada rambutnya, enggak ada kepalanya, karena tidak ada ayat mengatakan Allah berkepala. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Itu adalah kesalahan fatal dalam bertuhan. Karena kalau sudah berjisim berbentuk, itu disebut oleh ulama disepakai adalah makhluk ciptaan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak nanti melihat cahaya, melihat bentuknya putih atau hitam atau bentuk sosok manusia, lalu dia mengatakan dirinya Tuhan, dirinya Allah, maka itu harus ditolak. Karena zat yang sebenarnya itu adalah tidak berjisim. Kalau nanti Allah menampakkan dirinya ya dalam bentuk, tapi dalam bentuk arti tahwil namanya, bertahwil atau bertajalli, misalnya seperti Nabi Musa, Allah itu bertajalli memanggil Nabi Musa dalam bentuk api dan pohon. Ya, jadi Musa mencari api, kenapa dia mencari? Kenapa Allah bertajalli dalam bentuk api? Karena hari itu, saat itu Musa mencari api. Jadi hatinya cenderung cari api ketika dia melihat cahaya, lalu dia dipanggil oleh Allah. Innani anallah ya Musa i'lamna baik. Innani anallah. Jadi bukan api itu yang ngomong, tapi seolah-olah ya Allah Subhanahu wa taala bertajalli dalam bentuk api supaya Musa tertarik, karena itu yang dibutuhkan qalbunya. Tapi sesungguhnya masyarul muslimin, bentuk Allah itu bukan bentuk api, ya. Kadang-kadang juga seperti cahaya, gitu kan. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW menyebut raaitu rabbi bisuratin Syabbun Amrad, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Itu bukan zat sebenarnya, zat aslinya, tetapi Allah bertajalli dalam bentuk seorang pemuda yang sangat tampan, yang disebut dengan Ruh Kudusi atau Titbul Ma'ani, kata Syekh Abdul Kajilani. Tapi dalam hal tauhid, itu bukan zat sebenarnya, tapi adalah tempat tajallinya, seperti tadi api, gitu ya. Karena sesungguhnya Allah itu zat aslinya itu muhitu bikulli syai'. Allahu nurus samawati wal ard. Dia Allah itu seperti cahaya. Dia meliputi sifatnya, wallahu muhitu bikulli syai'. Dia meliputi langit dan bumi segala isinya. Ada satu analogi yang menarik ketika malaikat maut ditanya oleh malaikat lainnya, hai malaikat maut, bagaimana cara engkau mencabut nyawa seluruh manusia di bumi? Karena ada di timur, ada di barat, gimana cara mau? Maka malaikat mengatakan, Allah membuat bumi itu kecil di hadapanku, dan bumi itu berada di antara dua pahaku. Jadi bumi itu mengecil, kecil di antara dua pahanya. Jadi dia tinggal gini-gini aja, gitu, seperti ngetik aja kan, untuk mencabut nyawa manusia bumi. Nah, artinya setingkat malaikat saja itu sudah meliputi bumi dia, ya. Sudah meliputi bumi dan dia memperhatikan segalanya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang akbar, yang maha besar? Maka dari itulah bisa kita pahami, sesungguhnya ketika Nabi pernah ditanya sahabat juga, ainallah, di mana Allah qabla khalaqa kulli syai, di mana Allah ya Rasulullah ketika sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Jawaban Nabi sederhana, fi ama, Allah itu fi ama.
ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Ama itu adalah kekosongan murni, di atasnya tidak ada awan, tidak ada asap, di bawahnya juga tidak ada awan, tidak ada asap. Jadi dia di balik ruang kosong ini meliputi segalanya. Jadi ruang kosong ini bersandar kepada zatnya yang maha suci. Maka ruang kosong ini kelihatan bersih suci. Dibakar dia tidak kebakar. Disiram air dia tidak basah. Kena hujan dia tidak kena hujan. Ketika turun hujan dia tidak kena hujan. Itulah. Karena ruang kosong ini bersandar kepada zatnya. Karena alam semesta ini seluruh dimensi itu bersandar kepada zatnya yang maha suci. Seolah-olah kita seperti dikatakan Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Artinya dalam liputan Allah. Kita ini seluruhnya wallahu muhitu bikulli syai. Allah itu meliputi segala-galanya. Ya. Nah, ini kalau kita kaji tentang ketuhanan yang lebih mendalam. Jadi ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman itu kan sifat, bukan zat. Ar-Rahman Allah yang pengasih. Jadi sifat Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman itu alal arsy istawa. Dia istawa alal arsy. Jadi Allah Ar-Rahman istawa alal arsy. Tapi sifat zat Allahu nurus samawati wal ardh. Itu Allah nur, Allah itu nur, cahaya. Jadi kalau tadi Ar-Rahman istawa alal arsy, Ar-Rahman bukan Allah. Ya, kan Ar-Rahman ini sifat Allah. Ya, maqam sifat. Kalau ini Allah, ini maqam zat, nama zat. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu seperti cahaya. Cahaya itu apabila menerangi, dia liputi semuanya. Kalau Ar-Rahman itu, sifat kasih sayangnya itu, Allah yang Rahman, istawa alal arsy. Itu istawa alal arsy. Nah, memahami ayat-ayat seperti ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini namanya mutasyabih. Jadi dalam ulumul Quran, ayat mutasyabihat itu tidak boleh dipahami secara tekstual. Kenapa? Karena kaedahnya, maknanya berbeda dengan terjemahnya. Maksud tujuannya berbeda dengan tekstualnya, arti terjemahnya. Sama dengan alif lam mim. Alif lam mim. Nanti kan terjemahnya alif lam mim. Apakah alif lam mim itu artinya alif lam mim? Tidak. Alif lam mim itu arti sebenarnya wallahu a'lam bi muradi, hanya Allah yang tahu. Karena itu huruf huruf munqatha'ah, ayat mutasyabihat. Jadi memahami ayat Quran itu, ma'asyiral muslimin, harus dengan ilmu, bukan dengan terjemah. Sebagian orang kan terjemah dia terperangkap, terjerembab kesesatan, dia pahami ayat mutasyabihat dengan terjemah. Ini yang membuat cilaka. Ya, padahal kaidah ulumul Quran ayat mutasyabihat itu terjemahnya tidak sama dengan maksud ayat. Nah, akibatnya ketika dia mempertahankan makna mutasyabihat seperti terjemahnya, terjerembablah di dalam kesesatan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran itu sendiri ibtigha' al-fitnah. Ya, mereka berpegang kepada ayat mutasyabihat untuk menciptakan fitnah. Akhirnya mereka menciptakan fitnah. Allah bertangan, Allah berkaki, ya, kemudian kakinya diletakkan di neraka mengkerucut. Neraka mengkerucut, tangannya dua, dua-duanya kanan. Kan membayangkan ini kan terhijab kita. Kalau bahasa Al-Ghazali, orang seperti ini dia akalnya terhijab. Terhijab daya khayalnya. Dan orang seperti ini akidahnya sebenarnya mendekat-dekati mujassimah ini, akidahnya mendekat-mendekati penyembah berhala, kata Al-Ghazali. Kenapa mendekati penyembah berhala? Karena penyembah berhala itu dia mereka menyembah Tuhan yang berfisik, berhala, patung. Ya, tak siap mereka itu menyembah Tuhan yang tak berfisik. Gitu. Mereka itu maunya Tuhan itu ya nyata berfisik. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya sifat jisim, sifat fisik itu tidak berada pada. Maka Ibnu Abbas, sekelas Ibnu Abbas, ketika dia memahami misalnya ya Allah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, Ibnu Abbas dia ta'wil. Warasikhuna fil ilmi la ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Warasikhun, dan orang-orang berilmu yang dalam ilmunya. Kata Ibnu Abbas, ana minar rasikhuna fil ilmi, saya adalah salah satu dari ar-rasikhuna fil ilmi. Maka di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang-orang kafir, maksudnya karunia Allah, pemberian Allah, janji-janji Allah itu di atas jauh lebih sempurna, lebih mulia daripada pemberian janji-janji orang kafir. Ya, maka nanti ketika Bapak misalnya melihat ayat Quran
Ibtigha awajhi rabbik, ibtigha mengharapkan wajah Tuhannya, ibtigha awajhi. Itu ibtigha awajhi mengharapkan wajah Allah, itu semua ulama tafsir itu mentakwilkannya, menerjemahkannya dengan bahasa mengharapkan ridho Allah. Bukan mengharapkan jat wajahnya. Nah, mengharapkan ridho, ditakwil sama ulama itu. Memang begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat mutasyabihat itu dia membutuhkan ada dua cara memahaminya. Yang pertama ditakwil, takwil ar-rasyuna fil ilmi, yang kedua adalah tafwid, serahkan maknanya ke Allah. Nah, seperti alif lam mim, apa makna alif lam mim? Wallahu a'lam bi muradih. Allah yang tahu maknanya. Selesai. Ini dua itu saja. Tapi bukan dipahami secara terjemah. Kalau dipahami secara terjemah seperti sebagian orang, Allah bertangan, Allah berkaki, tangan Allah dua, dua-duanya tangan kanan. Dalam Quran tidak disebutkan ada berkepala, ada rambutnya. Berarti Allah tak berkepala, tak berambut, karena tidak ada dalilnya. Nah, ini orang-orang yang terjerembab dalam kesesatan. Ya, akidah ini sebenarnya sesat, karena mereka cenderung menjisimkan Tuhan. Allah itu seperti Nabi Adam, bentuknya 60 hasta, berarti Allah seperti apa namanya, seperti raksasa, kan begitu, pemuda raksasa. Nah, pemuda raksasa dia bagaimana dia nanti melihat yang di sana, di kutub utara, kutub selatan, bagaimana nanti dia melihat yang paling kecil, kan susah memahaminya. Makanya disitulah nanti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Allah itu tidak di belakang, tidak di depan, tidak di atas, tidak bawah, dia tidak diliputi tempat, tidak diliputi ruang dan waktu, tapi ruang dan waktu ini diliputi jannya. Maka disebutlah dalam Quran, wallahu muhitum bi kulli syai'. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk akidah Imam Tohawi yang paling terkenal dengan Imam Asy'ari, itu disebut Allah itu bebas dari makan, tidak bebas dari tempat, ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu berada dalam liputannya. Ya. Kenapa Allah tidak berada dalam ruang dan waktu? Ya secara ilmu saintifik, semua yang berada dalam ruang dan waktu ini, maka dia akan mengalami perubahan. Coba cari benda di bumi ini yang gak mengalami perubahan. Batu berada dalam ruang, ini lama-lama roboh. Rusak kena angin, kena hujan. Ya, HP, ya, mouse ini, semua yang berada dalam ruang waktu lama-lama semakin tua. Kita manusia kecil, dewasa, lama-lama tua, mati. Berubah. Mengalami perubahan zatnya, bendanya. Nah, Allah Ta'ala itu tidak mengalami perubahan zatnya. Karena dia meliputi. Maka disitulah ketika kita pahami aynama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, ada zatnya, ada wajahnya. Kenapa? Karena memang dia meliputi. Maka bahasa Abu Bakar, aku melihat Allah sebelum aku melihat segala sesuatu. Sebelum kita melihat jam itu, sebenarnya kita melihat Allah dengan kalbu kita di balik ruang kosong ini. Allah dulu, lebih dulu ada, baru. Tidak bisa dipahami, tidak pas kalau dipahami, baik secara mantik atau akal, akal sehat, Allah itu di langit. Seperti sebagian orang memahami, Allah di mana? Di langit. Kalau Allah di langit, berarti dia numpuk. Logika mantiknya, kalau Allah di langit, berarti tidak ada di bumi. Jadi di bumi ini siapa? Hantu setan semua lah. Tak ada Allah di bumi. Kan recok. Karena kita sebut Allah di langit. Kalau di langit, berarti tidak ada di bumi. Logikanya, mantiknya kan begitu. Ya, kalau kita sebut Allah di langit, tapi kalau kita sebut Allah meliputi segala-galanya, itu benar-benar. Tapi istawa alal ars, iya, arsy itu juga meliputi langit dan bumi. Kenapa meliputi langit dan bumi? Kursi saja, kata Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursi itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Berarti kan meliputi seluas langit dan bumi. Di mana dia? Ya di balik ruang kosong ini, kursi itu. Cuman gak nampak, dimensinya beda. Bukan dimensi alam nyata. Ya. Makanya aras itu sangat besar. Kursi saja seluas langit dan bumi. Kata Nabi, aras itu lebih luas lagi. Kursi dibanding aras seperti satu titik diletakkan di tengah-tengah tanah lapang. Aras itu lebih luas lagi, lebih luas lagi. Kalau kursi saja seluas langit dan bumi, langit tujuh lapis, seluas langit, bumi ini lagi lewat, bagaimana dengan aras? Ya lebih luas lagi. Berarti dia meliputi langit dan bumi, ya. Maka ketika disebut istawa alal ars, nah, pahamlah kita itu. Jadi dia bukan numpuk mengecil di atas langit. Kan ada orang berpikiran, Allah itu di atas langit numpuk. Maka dari situlah masyarul muslimin. Ini cara kita mengenali Allah lewat ilmu tauhid dan ilmu tasawuf aswaja ahlus sunnah wal jamaah, yang mengkaji lebih dalam siapa sebenarnya Allah itu. Nah, untuk memahami ini juga, maka kita harus membersihkan diri.
Memahami ini lewat ilmu qalbu namanya, ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Kenapa? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Diri kita ini di dalam hadis kursi dikatakan, ya, diri kita ini di dalam diri kita ini ada hati. Ya, di dalam diri kita ada hati dan di dalam sodrun namanya. Kalau Quran menyebut dengan bahasa sodrun. Sodrun itu tempat yasrah sodrahu lil Islam, tempat Islam, cahaya Islam. Nah, aku jadikan banaitu Ibnu Adam, aku jadikan di diri Ibnu Adam jauh rongga pahmah ligai dan di dalam rongga itu ada sodrun dada. Nah, di dalam dada kita ini ada namanya qalbun. Maka Allah ciptakan qalbun. Nah, maka dalam Quran disebut qalbun itu tempat iman. Kalau sodrun tempat Islam, qalbun ini tempat iman. Ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah yang kami tetapkan keimanan dalam qalbu mereka. Nah, sodrun, qalbun, kemudian setelah itu baru puadun. Maka dzabal puadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat mata hatinya. Wa fil qalbi puad. Di dalam kolbun itu ada puat, mata hati namanya. Itu disebut dalam Quran dengan maka dzabal puat. Maka Nabi Muhammad kata Ibnu Abbas dalam hadis sahih, raaitu Muhammadan rabbahu bi puadihi marratain. Nabi Muhammad melihat jat Allah dengan mata hatinya dua kali. Jadi Allah itu meliputi jatnya meliputi langit dan bumi dan itu bisa dilihat dengan mata hati. Nah, jat aslinya kalau menurut pemahaman Ibnu Abbas dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, di dalam puat itu ada nama syahab. Syahab ini namanya ini letak cinta, qad syahabaha hubban. Dan di dalam syahab ini ada namanya lub, inti hati atau inti ruh yang paling dalam lagi, ulul albab. Kalau orang sudah jatuh cinta, mabuk cinta, rindu, maka nanti dia akan sampai ke lubnya, inti ruh, inti hati. Nah, orang yang sampai ke ruhnya dia seperti mabuk cinta, selalu ingat Allah. Maka ulul albab itu disifati yadzkurunallaha fi kulli ahyani. Selalu ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-Imran 191. Dia selalu ingat. Sama kayak orang jatuh cinta, cinta berat, rindu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, kata lagunya kan begitu. Nah, orang sudah sampai ke lub ini, kerindu, cinta rindu, maka dia nanti akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baru di dalam ulul albab itu ada sir, ada rahasia Allah, di balik sir itu ada ana. Jadi menurut hadis kursi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengenali Allah itu lewat dimensi. Jadi di sini hadis kursi ini menyebut 7 dimensi. Sodrun itu akal, terhubung ke akal kita, alam nasut, ya. Kalau Syekh Al-Jalani dia sederhanakan menjadi 4 dimensi, alam nasut, alam malakut, jabarut, lahut, wilayah ketuhanan. Jadi kita mengenali Allah itu lewat diri kita, hati kita. Hati kita ini terhubung. Nah, kalau mudah memahaminya gini. Radio, ini radio. Ada AM, gelombang AM. Tek, saya gelombang AM. Gelombang AM itu kalau sudah saya hubungkan, itu semua siaran radio di gelombang AM tinggal milih saya. Terhubung itu. Dari 1 sampai berapa ratus itu terhubung. Mau siaran mana, kelihatan. Begitu saya tag gelombang FM, maka seluruh siaran FM itu akan terhubung saya, bisa saya pilih. Nah, itu dimensi. Jadi alam ini bukan atas bawah. Dimensi. Nah, harus dipahami begitu dalam ilmu tasawuf. Ya. Ini mengenali Allah, mengenali diri, saya ringkas. Dimensi dia. Nah, ketika kita tag SW1, nah, semua siaran di SW1 itu kedengaran sama kita. Tinggal milih saja. Jadi kolbu ini, tadi sodron terhubung ke akal yang paling luar, orangnya materialistis. Kalau kolbun masih materi. Ini akal-akal orang yang menginginkan Tuhan berfisik itu nanti di sini mikirnya, di atas, paling dasar. Kemudian masuk ke kolbun, dia main rasa. Nah, main rasa itu sudah tidak ada bentuk. Karena rasa manis, rasa rindu, rasa manis, rasa asam, anis, asin, itu tidak ada bentuknya. Sudah main rasa. Kolbun, itu wilayah alam malakut. Nah, jadi, Bapak bisa enggak merasakan kehadiran malaikat di masjid ini? Bisa. Bagaimana cara merasakannya Ustaz? Membuktikan kehadiran malaikat. Kata Nabi, innallahi innalillahi malaikatu yatufuna fil ardi. Hadis sahih Muslim. Allah memiliki malaikat yang tawaf keliling di muka bumi. Ngapain mereka?
yaltamisuna ahla zikir, mencari majelis zikir. Kalau mereka wajadu, ketika mereka menemukan majelis zikir seperti ini, qa'adu ma'ahum, malaikat itu pun duduk di kiri kanan kita. Kita enggak bisa lihat karena mata hati kita belum kebuka, tapi kita bisa rasakan. Apa bukti malaikat hadir? Rasakan jiwa kita tenang ketika kita di masjid. Nawazalas sakinata fi qulubil mu'minin. Banyak ulama tafsir yang menafsirkan kami turunkan sakinah, maksudnya kami turunkan ketenangan, kami turunkan malaikat. Malaikat itu dicirikan dengan ketenangan. Maka orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, akan dekat dengan ketenangan qulub. Alladzina yadhkuruna Allah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir itu dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, tenang kalbunya. Itu sudah pasti. Kalau kita berzikir kalbu kita tidak tenang, berarti caranya salah, cara zikirnya dipastikan salah, belum menyentuh kalbu. Ya. Maka dalam beribadah itu harus kita minimal di alam malakut tadi, harus menyentuh kalbu dia, Pak. Nah, kalau dalam bahasa tasawufnya ada syariatnya, alam zahir, ada tarekatnya, alam qalbu, alam rasa, ada hakikatnya, itu alam jabarutnya, baru ma'rifatnya, itu wilayah ketuhanannya. Nah, begitu dia. Jadi untuk melihat Allah atau menyaksikan Allah itu dengan mata hati, kita masuk ke dimensi lahut. Ya. Jadi alam ruh, alam malakut itu di balik ruang kosong ini semua, Pak. Ya, di balik ruang kosong ini semua. Ustaz kok bisa tahu? Ya, tadi kan sudah disebut. Malaikat itu duduk kiri kanan Bapak. Bapak bisa lihat? Enggak bisa. Tapi Nabi katakan begitu, Nabi lihat. Begitu sahabat sol, Allahu Akbar. Rabbana lakal hamd, kata sahabat. Bil'us samawati wal ardh. Ada sahabat yang memuji Allah. Siapa tadi yang memuji itu? Setelah salat Nabi tanya, "Saya Rasulullah, aku melihat ada sekitar 12 malaikat mengangkat tasbih itu sampai ke langit." Langit di atas, diangkat dari sini. Nah, jadi alam itu bukan atas bawah. Alam itu dimensi. Kenapa aras itu tidak bisa dilihat tiangnya? Torotong bintang Amerika pernah enggak ngelihat tiang aras? Sampai sekarang belum pernah terlihat. Kenapa? Padahal teropongnya sudah sampai nembus sana kan? Tah ke langit berapa udah? Minimal tiangnya kan harus kelihatan. Kenapa tidak terlihat? Karena teropongnya itu meneropong alam nyata. Sementara aras itu di dimensi alam jabarut, bukan di alam nyata. Maka tidak kelihatan. Kalau aras itu berada di dimensi alam nyata, pasti kelihatan tiangnya oleh teropong. Nah, tapi nanti di akhirat masuk ke dalam kubur, setelah kita meninggal dibangkitkan, kita masuk wilayah surga. Nah, itu wilayah surga itu kan, itu masuk wilayah gaib. Itu dinyatakan Allah. Maka kata Nabi, ketika aku bangun dari kubur, bangkit dari kubur, aku melihat Musa sudah bersandar di tiang aras. Nah, baru nyata dia kan. Bangkit dari kubur karena alam sudah ya, apakah alam itu dinyatakan Allah semua ataukah bumi sudah hancur alam nyata, kita masuk ke pasir alam roh ya, sehingga kelihatan tiang aras itu Nabi Musa sin bersandar di tiang aras. Artinya apa? Memang aras itu meliputi langit dan bumi. Jadi banyak dalil-dalil yang kita pahami yang mendukung sebenarnya teori, dan ini dipahami bukan hanya berdasarkan nas tapi berdasarkan pengalaman spiritual. Maka Nabi ya, ketika Nabi SAW mirat, ya Nabi memang naik ke atas. Tapi harus kita pahami, naik ke atas itu pun bukan berarti Nabi SAW naik ke ujung langit sana. Ya. Dalam arti begini, bukan Nabi SAW naik ke ujung langit sana, alam nyata, enggak. Ya. Tapi Nabi naik ke atas tetapi memasuki ruang dimensi-dimensi. Nah, kalau Bapak Ibu nonton film-film apa yang agak barulah ya, 2023 mungkin itu. Ada namanya yang film siapa itu Metaverse katanya ya. Metaverse itu film Doctor Stranger pembawa filmnya. Kan ada film terbarunya Metaverse. Metaverse itu lapisan-lapisan dimensi alam. Kira-kira begitulah dia. Jadi alam ini dimensi. Alam malaikat, alam malakut di balik ruang kosong. Jin juga di sini, mereka di alam nasut, cuman jasadnya halus kayak kuman, kayak udara, nggak bisa kita lihat mata. Kuman kan nggak bisa kita lihat mata, tapi apakah kuman di alam gaib? Nggak, kuman itu di alam nyata, nah, di alam nasut namanya. Tetapi halus fisiknya, nggak bisa dilihat pakai mata, harus pakai mikroskop. Ya. Jin juga sebenarnya di alam nasut,
tak bisa dilihat mata karena fisiknya halus kayak udara. Dari mana Ustaz tahu udara kayak udara seperti udara fisik jin? Ketika Nabi SAW mengajari alam jin, Nabi Muhammad dalam riwayat Tirmizi yang panjang menyuruh Ibnu Mas'ud, "Ibnu Mas'ud, tunggu di sini." Dilingkari Nabi Ibnu Mas'ud. "Jangan keluar dari sini ya. Saya mau pergi ke sana dulu." Ternyata Nabi mau mengajari jin, mengajari Islam. Nabi pergi, kemudian jarak jauh menghilang-hilang. Tiba-tiba Ibu Maus melihat gerumbulan kayak asap awan hitam. Nah, itu ribuan jin hadir. Apabila mereka berkumpul ribuan, maka kelihatan kayak awan hitam dirinya, bergelumbung. Nah, disitulah kita paham berdasarkan petunjuk hadis bahwa mereka seperti udara memang. Seperti asap bentuk jin itu. Tidak bisa kita pikir. Nah, karena asap udara ini kan halus. Tidak bisa pakai mata kepala. Nah, itu buktinya. Jadi semua yang kita katakan ini bukan hanya berdasarkan pengalaman karang-karang, enggak ada hadisnya. Ada dalilnya. Beginilah memahami ulama-ulama ahli makrifat memahami ilmu ketuhanan. Jadi untuk mengenal Allah itu cukup kita berzikir lewat dimensi. Masuk ke alam sadrun dada, masuk ke kolbun, terus. Nah, apabila nanti dibukakan hijab, kita bisa melihat isi langit di sana, kita melihat di kolbu kita. Karena dia dimensi terhubung. Kayak radio tadi. Apabila kita sudah klik FM, maka terlihatlah, terekamlah semua di sini. Nah, kalau bahasa sederhananya, masa Palestina sekarang dibombardir Israel. Bapak Ibu bisa lihat di TV? Bisa lihat di TV kejadiannya? Bisa kan langsung kan? Live langsung. Loh, yang ngantarkannya itu siapa? Yang ngantarkan kejadian di sana ke sini siapa? Itu elektrik. Ya. Di kabel listrik, televisi, kuota, kan gitu kan? Kalau PC digital dia pakai kuota dia kan? Nah, dari internet. Bisa diantarkan. Nah, listrik saja itu benda katakanlah suju, katakan saja dia benda yang kemampuannya di bawah manusia, itu bisa terhantar. Bagaimana dengan rohani kita? Yang kita lah makhluk sempurna. Apakah kita tidak bisa menghantarkannya? Bisa. Itulah yang disebut dengan dalam ilmu tasawuf namanya kasab. Kebus, kelihatan dari sini. Kalau Allah tunjukkan kepada kita, terlihat. Maka Nabi ketika ditanya, berapa banyak tiang Masjidil Aqsa ya Rasulullah, kalau kau benar singgah di sana. Maka Allah tampakkan dalam kolbunya. Nabi enggak perlu terbang ke sana lagi. Cukup dilihatkan kolbunya, dimensinya, terbesar, terlihatlah, dihitung Nabi. Oh, Baitul Aqsa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihitung Nabi. Sekian, kata Rasulullah SAW. Benar, kata mereka yang pernah ke sana. Nah, begitulah perumpamaan ilmu ketuhanan itu. Jadi alam ini sebenarnya dimensi. Dimensi alam jin, alam naksud, dimensi alam malakut di balik ruang kosong, dimensi alam ruh pun sama di balik ruang kosong. Dan Allah meliputi ruang kosong ini. Muhitum bi kulli syai', dia meliputi segala-galanya. Dari mana kita tahu bahwa alam ruh itu di balik ruang kosong? Nah, ini sederhana saja sebenarnya kalau kita mau belajar benar. Contoh, coba Bapak lihat tangan saya ini. Saya suka ngasih contoh ini. Nah, tangan saya ini bergerak kan? Tangan saya bergerak kan? Yang menggerakkan tangan saya siapa nih? Yang menggerakkan adalah ruh. Benar? Kalau ruh saya sudah lepas, gak terhubung, bisa gak bergerak? Mati. Gak bisa. Berarti yang menggerakkan tangan saya ini kan ruh. Bapak, Ibu bisa lihat ruh gak yang menggerakkan tangan saya? Gak bisa kan? Padahal ruh itu di sini-sini aja dia. Meliputi diri saya. Ruh itu di alam ruh. Ruh itu tidak di alam nyata, tidak di alam nas. Bahkan kita enggak bisa lihat pakai mata kepala. Malaikat itu kata ulama di alam malakut. Maka enggak bisa kita pakai mata kepala, indera mata kepala kita enggak bisa. Ada caranya kita melihatnya. Harus kita masuk ke dimensi itu melihatnya. Masuk dimensi itu baru terlihat dia. Nah, begitulah perumpamannya. Makanya jasmani ruhani kita ini di sini-sini saja alam ruh mana? Ruh jasmani tersambung ke ruhani. Mana alam ruh itu? Ini. Di balik ruang kosong ini. Nah, itulah kehebatan Allah. Jadi ilmu Allah itu dia bisa menyambungkan alam jasmani dengan alam ruhani. Sambungkannya ruh itu ke jasmani kita dengan napas. Selama kita bernapas, maka ruh kita tersambung, bisa kita gerakkan. Tapi begitu kita hentikan napas kita setengah jam. Bapak mau coba? Tapi saya enggak tahu jawab apa yang terjadi. Begitu napas kita hentikan setengah jam, apa yang terjadi? Maka jasad kita membeku, enggak bisa gerak lagi. Kenapa? Putus alat sambungnya dengan ruh, putus.
Itu napas itulah alat sambungnya. Makanya kita bernapas dari jantung gerak dia. Maka ada namanya zikir napas dalam ilmu tasawuf. Karena napas itu adalah wilayah antara alam ruh dengan alam jasmani, alam fisik. Ya, nah, begitu memahaminya. Walaupun alam ruh itu dimensinya beda dengan alam jasmani, alam nasut, tetapi bisa dihubungkan Allah. Makanya jangan heran, nanti Bapak akan ketemu banyak hadis-hadis sahih. Kata Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, naik ke langit. Ketika masuk ke langit kedua, ya Jibril, itu air apa itu? Itu adalah hulu sungai Nil dan Eufrat. Bapak bisa bayangkan, hulu sumber sungai Nil itu berada di sorga, di langit kedua. Berada di langit kedua. Mana itu langit kedua itu yang dilihat Nabi itu? Itu dijelajahi Nabi kan? Dan Nabi mengatakan, wah kalau ini berarti sumber mata air itu berasal dari alam. Ya kalau langit kedua itu kita alam, kita pahami langit-langit di situ alam yang gaib, maka sumber materi yang ada ini berasal dari alam gaib. Nah, itulah makanya nanti disebut ulama, air jam-jam itu mata airnya berada di sorga, berasal dari sorga. Nah kalau berasal dari sorga, nanti mata airnya nggak bisa habis, kalau nggak Allah habiskan. Ini kehebatan Allah. Maka sumber daya alam ini Allah yang atur. Dari mana datangnya? Nah, baca nanti hadis-hadis lagi. Semangka itu berasal dari taman sorga. Nah, Siti Maryam setiap hari Siti Maryam diantari Nabi, diantari Jibril makanan dari sorga. Sorga itu mana? Sorga itu kan alam gaib. Jadi benda alam gaib itu bisa dibuat Allah nyata. Jadi alam fisik. Maka semangka itu dari sorga. Unta itu dari apanya sorga, kuda itu dari apanya sorga, kata Nabi. Itu dijelaskan lagi. Jadi semuanya berasal dari alam gaib yang nyata-nyata ini. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya sumber daya alam ini kita tidak perlu khawatir habis. Yang perlu kita pikirkan, alladzina amanu wattaqaw. Walau anna annahum ahlal qura amanu wattaqaw, lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Sekiranya penduduk negeri ini beriman bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Turunlah Allah dari surga. Sumber daya alam. Itu kuasa Allah. Ini rahasia dari kehidupan. Ya. Makanya kalau orang beriman dan bertakwa itu mereka tidak perlu khawatir. Wala tahinu wala tahzanu. Enggak takut. Yang takut itu habis sumber alam adalah orang kafir. Karena mereka tidak percaya kepada yang gaib tadi. Maka di surah Allah kita bukan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang bagi-bagi rezeki kepada kalian. Kami enggak pernah minta rezeki. Ya. Enggak pernah kami minta rezeki kepada kalian. Kami yang bagi-bagi semua. Maka kita disuruh beriman, bertakwa, berusaha saja. Kita enggak disuruh menyiapkan sumber daya alam. Bayangkan setiap hari kita makan manusia, setiap hari makan ikan di laut. Ikan di laut itu enggak habis-habis. Siapa yang menternaknya? Apa Amerika sanggup menyiapkan ikan untuk seluruh manusia bumi? Cina sanggup? Mereka aja kekurangan sampai mengekspor rakyat mereka ke luar negeri. Enggak sanggup. Jepang apalagi? Enggak sanggup. Yang menyiapkan sumber daya alam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuasaan Allah, karena dia meliputi segala-galanya. Maka dia bisa menciptakan segala-galanya, dan dia bisa mematikan segala-galanya, dan tidak ada daun yang gugur di tengah kegelapan malam atau di bawah dasar lautan yang kecil sekalipun, kecuali dia perhatikan, kecuali dia liputi. Dia tahu. Karena dia meliputi segala-galanya, maka ilmunya pun muhitun bi kulli syai', maka dia pun mengetahui segala-galanya. Inilah sebenarnya kalau kita paham-pahami secara lebih mendalam kajian ketuhanan dan ringkasnya kajian diri. Jadi mengenal Allah itu lewat diri kita. Tuhan membahasakan, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami tunjukkan kekuasaan kami di ufuk, wa fi anfusihim, dalam diri kamu. Kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami dalam diri kamu sampai jelas-jelas nyata annaul haq, bahwa kekuasaan Allah itu benar, bahwa Allah itu hak. Sampai kamu benar-benar melihat yang maha hak, kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengenal Allah itu lewat qalbu kita, kekedalaman rasa, lewat menembus dimensi-dimensi. Dimensi alam nyata terhubung ke langit nyata, dimensi alam malakut di balik ruang kosong ini terhubung ke alam malakut sampai ke ujung sana. Dimensi alam jabarut terhubung ke alam jabarut sampai ke ujung sana. Seperti SW, FM, atau AM, seperti yang kita jelaskan tadi.
Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sedikit masukan kepada kita untuk memahami sifat ketuhanan dan betapa sempurnanya diri kita ini sebenarnya. Maka ulama mengatakan, jangan mengenali mencari Tuhan di luar diri. Cukup dengan zikir, tembus dimensi-dimensi yang ada di kalbu kita. Sampai nanti kita mendengar suara Allah. Ana innani anallah, innani anallah, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sebagaimana Musa mendengar firman Allah ke dalam kalbu dia dihujamkan. Walaupun pada saat itu Musa ditarik oleh sebuah cahaya yang bentuk api dan pohon yang rindang. Tetapi pohon api dan pohon yang rindang dan api itu bukan zat asli Allah. Akan tetapi tempat tahwil tentang tajallinya agar Musa mau tertarik mendatanginya dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan diangkat menjadi rasul. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang belum paham.